Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Arena Kolas. Saat ini kami masih ada di Medan. Sekarang sedang mereview Masjid Raya Medan dengan lokasi sekitarnya. Masjid Raya Medan Al-Maksun, ya, itu berada sekarang di Jalan Sisingamaraja nomor 61 Medan Kota, Sumatera Utara, dengan arsitekturnya bergaya masjid Mughal, Mur, dan Spanyol. Nah, memang masjid ini dibangun tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909, jadi sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya, masjid ini menyatu dengan kompleks Istana Maimun. Nah, masjid ini berbentuk segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Dan masjid ini juga menjadi saksi sejarah kehebatan suku Melayu, sang pemilik dari Kesultanan Delhi, Kota Medan. Ya, kita lihat dari sejarahnya. Sultan Maksum Al-Rashid Perkasa Alam sebagai pemimpin Kesultanan Delhi memulai pembangunan Masjid Raya Al-Maksun pada tanggal 21 Agustus 1906 atau 1 Rajab 1324 Hijriah. Keseluruhan pembangunan rampung pada tanggal 10 September tahun 1909 atau 25 Sya'ban 1329 Hijriah. Sekaligus digunakan ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat pertama di masjid ini. Dana pembangunan ini kurang lebih sekitar 1 juta gulden. Sultan memang sengaja membangun masjid kerajaan ini dengan megah karena menurut prinsipnya hal itu lebih utama ketimbang kemegahan istananya sendiri, Istana Maimun. Pendanaan pembangunan ini ditanggung oleh Sultan. Tapi tokoh etnis Tionghoa, Chong Of Phi, yang sezaman dengan Sultan Al-Ma'mun, turut berkontribusi mendanai pembangunan masjid ini. Pada awalnya, masjid ini dirancang oleh arsitek Belanda yang juga merancang Istana Maimun. Tapi kemudian prosesnya diganti oleh orang Belanda juga, namanya J.A. Tindemans. Ya, yang sebelumnya Van Eyck itu dipanggil oleh pemerintah Hindia Belanda untuk proses restorasi Candi Borobudur. Ya, kemudian dengan segi delapan ini merupakan campuran Maroko, Eropa, Melayu, dan Timur Tengah. Ya, empat penjuru masjid masing-masing diberi beranda dengan arah tinggi berkubah warna hitam, melengkapi kubah utama di atas bangunan utama masjid. Masing-masing beranda dilengkapi dengan pintu utama dan tangga hubung antar pelataran dengan lantai utama masjid yang ditinggikan, kecuali bangunan berada di sisi mihrab. Jadi memang masjid ini sangat arsitektur banget, sangat dibangun dengan hati-hati dengan prinsip-prinsip yang mengakomodir zaman Kesultanan Delhi. Nah, jendela-jendelanya juga terbuat dari kayu dengan kaca-kaca patri yang sangat berharga, sisa peninggalan Art Nouveau pada periode 1890 sampai 1914 yang dipandu dengan kesedihan Islam. Dan itu memang sangat bernilai sejarah sekali ya. Memang kita juga bisa mengingatkan seperti Masjid Raya Banda Aceh ya. Ada kubahnya. Gerbang masjid ini berbentuk juga bujur sangkar beratap datar. Dan menara masjid ini berhias paduan antara Mesir, Iran, dan Arab. Mungkin itu dulu luasan kami karena memang kami mengambilnya itu dari atas Masjid Al-Maksun. Jadi memang view-nya masjid tersebut dengan sekeliling lingkungan sekitarnya ada hotel, jalan raya, jalan besar, ada Kesultanan Istana Maimun juga. Memang penuh dengan nilai-nilai seni tinggi. Makanya memang Kerajaan Delhi itu sangat terkenal zaman dahulu, Kerajaan Delhi Melayu. Sekarang juga masih ada rajanya. Demikian kami sampaikan untuk ulasan mengenai Masjid Al-Maksun, Kota Medan. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian. Tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah, ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. To Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Ooh ya Allah, tuntun langkahku di jalan-Mu, hanya Engkau lah pelitaku. Tuntun aku di jalan-Mu selamanya. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.
this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. You'll share all your joys through hardship, support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا. الله ارضى عنا. الله اهدي خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar, selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message. Brought us light through your guidance.
peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. محبت کی مہک سے یہ زمین و آسمان آباد ہے رحمت کی برسات آتی ہے دل و جان یا رسول اللہ ایوہ المختار فینا زادنا الحب حنینا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Allah ya Allah diya karo, dukh na kisi ko diya karo, jo duniya ka malik hai, khamoshi ka liya karo, Allah ya Allah, Allah ya Allah.
كروم